Bisa pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 Kodim 0610 Sumedang telah usai dan resmi ditutup oleh Danlanal Kota Bandung. Penutupan TMMD ini ditandai dengan pengecekan hasil pembangunan jalan sepanjang 1 kilo, 96 meter menghubungi dua desa di dua kecamatan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 Kodim 0610 Sumedang yang dilaksanakan di Dusun Pari, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah usai dan resmi ditutup. Penutupan TMMD ini dilakukan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Bandung, Kolonel Laut Remi Setiawati yang juga menjadi pembina upacara sekaligus melakukan gelar pasukan. Upacara penutupan TMMD yang dihadiri juga Danrem 062 Tarumanagara, Wakil Bupati, dan Satgas TMMD Sumedang, Wakapolres, Wakil Ketua DPRD, serta Forkopimcam Surian ditandai penandatanganan berita acara serta penanaman pohon dan gunting pita di lokasi pembangunan jalan yang telah tuntas. Dan Lanal Bandung Kolonel Laut Reni Setiawati mengaku bangga atas hasil kerja Satgas TMMD ke-116 Kodim 0610 Sumedang yang membangun jalan sepanjang 1 kilo 96 meter disertai TPT beserta sarana olahraga dan MCK. Jalan yang tuntas dibangun sesuai target ini dapat menghubungkan Desa Wanajaya Kecamatan Surian dengan Desa Kamal Kecamatan Tanjung Medar. Hal ini menandakan TNI Manunggal bersama masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat. Penutupan TMMD ke-116 tahun 2023, saya bersama Danrem, kemudian Pak Wabub dan Dandim Sumedang serta Ibu Wakil Ketua DPRD. Wakil Ketua DPRD di sini menyampaikan sangat bangga atas hasil kerja yang telah dilaksanakan. Menuju lebih baik lagi, terutama dalam infrastruktur yang tadinya jalan ini sulit sekali dilewati oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang masyarakat bisa beraktivitas, terutama untuk meningkatkan perekonomian. Rencananya jalan yang tuntas dibangun sesuai target TMMD akan dilanjutkan dengan program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS. Diki Guntara, Bandung TV.